السلام عليكم. في هذا الأسبوع نحن سنواصل دراستنا عن مهارة الكتابة. Kita akan sambung pada minggu ini pembelajaran tentang kemahiran menulis. Pada minggu lepas kita sudah belajar tentang Al-Jumal Al-Arabiyah. Okay. Jumal Al-Arabiyah ada dua. Al-Jumal Al-Arabiyah tanqasim ila qismain, jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Okay. Jadi kita juga telah mempelajari apakah dia isim ma'rifah untuk mubtada. Jadi pada hari ini kita akan sambung dengan anwa'ul khabar. Untuk anwa'ul khabar pula terbahagi kepada tiga, iaitu khabar mufrad. Contohnya al-faslu wasi'un. Al-faslu mubtada, wasi'un khabar. Mufrad maksudnya tunggal. Dia bukan berbentuk ayat seperti menggunakan fi'il, tidak. Tetapi khabar di sini adalah mufrad, iaitu tunggal dan bukan berbentuk ayat lengkap. Jenis khabar yang kedua adalah khabar jumlah. Khabar jumlah iaitu khabarnya sama ada menggunakan jumlah ismiyah. Sebagai contoh, Muhammadun khuluquhu karimun. Muhammad akhlaknya mulia. Jadi Muhammad itu mubtada. Akhlaknya mulia kan panjang tu. Ha. Jadi itu adalah berbentuk ayat. Khabarnya berbentuk ayat yang panjang lah. Dan ayat itu khuluquhu dimulakan dengan isim. Itu maksudnya khabar jumlah ismiyah. Okay. Khuluquhu karimun, khabar jumlah ismiyah. Seterusnya khabar jumlah fi'liyah. Sebagai contoh, Muhammadun yuhibbul ilma. Muhammad menyukai ilmu. Ataupun suka tuntut ilmu lah. Jadi Muhammad itu mubtada. Yuhibbul ilma itu adalah khabar. Ha? Jadi yuhibbul ilma bermula dengan yuhibbu fi'il dan ayat tu panjang, sukakan ilmu. Ya. Maka khabar di sini jenisnya adalah khabar jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Dia khabar tersebut bermula dengan fi'il, iaitu yuhib, yuhibbu. Jenis yang ketiga adalah khabar syibih jumlah. Syibih jumlah ni sama ada zaraf lah ataupun huruf jar. Okay, sebagai contoh, al-qardu fawqa syajarati. Al-qardu mubtada. Okay, ada alif lam. Fawqa syajarati, dia adalah zaraf. Fawqa itu zaraf, makan, di atas pokok. Monyet berada di atas pokok. So, fawqa itu adalah zaraf makan. Maka, kalau zaraf makan, dia termasuk dalam kategori syibhi jumlah. Okay. Dan tengok ayat ni, al-qirdu mubtada fawqa syajarati khabar syibih jumlah. Jadi penting untuk kamu mengetahui anwa'ul khabar kerana kita dapat membuat ayat dan mempelbagaikan jenis-jenis ayat tersebut. Bukanlah semua ayat guna khabar mufrad sahaja, tidak. Kadang-kadang boleh juga menggunakan khabar jumlah ismiyah atau fi'liyah dan juga khabar syibih jumlah. Okey, maklumat ini sangat penting dan kemahiran ini sangat penting ketika kamu mempraktikkannya untuk menjawab soalan berkaitan buat ayat dan juga membuat karangan, iaitu soalan yang akhir lah dalam SPM. Baik. Khabar jumlah ismiyah. Okay, penting untuk kita faham di sini macam manakah khabar jumlah ismiyah itu terbentuk. Baik. Muhammadun. Muhammad ini apa? Ya, betul. Muhammad adalah al-mubtada. Dia duduk di awal ayat. Baik. Manakala khuluku. Khuluku maksudnya perangai atau akhlak lah. Okey. Apakah i'rab dia? I'rab dia, dia adalah okey, mubtada yang kedua sebenarnya di dalam ayat ni. Dan dia adalah mudhaf. Okey. Akhlaknya. Jadi, nya itu adalah mudhaf ilaih. Okay, ha itu adalah mudhaf ilaih. Okay, akhlaknya. Karimun. Karimun sebenarnya adalah khabar
untuk mubtada sani, iaitu khabar untuk khuluk. Akhlaknya mulia. Jadi apa yang mulia? Muhammad mulia ke akhlaknya mulia? Okey, yang mulia adalah akhlak. Jadi karimun itu adalah khabar kepada khuluk. Akhlaknya yang mulia. Baik, jadi mana pula khabar untuk Muhammad? Keseluruhan ayat khulukuhu karimun dianggap sebagai khabar jumlah ismiyah kepada mubtada, iaitu kepada Muhammad. Okey, kenapa dia khabar jumlah ismiyah? Pertama sebab dia panjang jumlah ayat. Okey, khabar ini panjang berbentuk ayat. Dan kenapa dia ismiyah? Kerana dia bermula dengan khuluk, iaitu isim. Okey, faham tak? Apa itu khabar jumlah ismiyah? Ini cara i'rab lah, sekadar maklumat untuk kamu. Jadi kebanyakannya khabar jumlah ismiyah ni dia ada dhamir dekat belakang mubtada sani, hu ke ha ke, bergantung kepada siapa yang kita sedang bercerita lah. Okey, baik, faham? Okey, nanti cuba buat ayat ya. Baik, cuba kita tengok pula macam mana pembentukan khabar jumlah fi'liyah. Okey, khabar jumlah fi'liyah ni sama ada semua isim zahir ataupun dhamir. Okey, sawaan kana mustatirun au barizan. Dhamir tu tersembunyi ataupun dhamir yang jelas kelihatan di dalam ayat. Fahuwa fa'il. Okey, dia adalah pelaku. Yarbitu bainal mubtada' wa jumlatul khabar. Dia akan menghubungkan di antara mubtada' dan jumlah khabar. Okey. Baik. Apa maksud dia ni? Lidha yalzimut tanasub bainal fa'il wal mubtada'. Jadi mesti ada penyelarasan, okey, di antara fa'il dengan mubtada'. Okey. Kalau mubtada' dia mufrad, fa'il pun mufrad. Kalau mubtada' dia jamak, fa'il pun kena jamak lah. Baik, sebagai contoh mari kita lihat. At-talibu yajlisu. Okey. Manakah mubtada'? At-talibu adalah mubtada'. Okey. Mana khabar? Yajlisu. Yajlisu itu adalah khabar. Dan dia khabar apa? Khabar jumlah fa'liyah. Kenapa dia jumlah fa'liyah? Okey. Pertama, dia adalah berbentuk ayat. Tapi Suazah ada satu perkataan je, yajlisu. Itu yang kamu nampak. Yang kamu tak nampak, di dalam yajlisu itu ada domir yang tersembunyi, iaitu domir huwa, domir mustatir. Pelajar itu, dia sedang duduk. Macam itulah ayat dia kalau bahasa Melayu. Okay. Jadi dia itu tersembunyi di dalam yajlisu. Jadi sebenarnya yajlisu itu terdiri daripada fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah yajlisu, fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi. Takdir dia adalah huwa. Maka at-talibu yajlisu ini adalah jumlah khabar jumlah fi'liyah. Okey, jelas? Baik. Oleh sebab itu khabarnya atau fi'ilnya mestilah sama dengan mubtada. Dari sudut apa? Dari sudut bilangan, orang, adat. Yang kedua, dari sudut jins. Jins ni maksudnya gender. Kalau at-talibu muzakkar, yajlisu fi'ilnya pun perlu muzakkar. Sebab itulah kalau kita tengok at-talibani, dua orang lelaki, maka fi'ilnya pun kena guna yajlisani. Dua orang juga. So bilangannya mesti sama dua orang. Dan gender dia muzakkar, dia bermula dengan ya. So kalau at-tullab, ramai pelajar lelaki, yajlisuna. Jadi domainnya pun kena ramai, waw dengan nun. Ya, waw jemaah, maksud waw ramai. Dan mesti sama gender, muzakkar, dia bermula dengan ya. Kalau at-talibah, perempuan seorang, jadi tajlisu. Samalah. Adat dia mufrad, bilangan dia mufrad, dan jins dia, gender dia adalah muannas. Jadi at-talibatani tajlisani. Ingat ya, mula dengan ta. Namun begitu, apabila ramai at-talibat, ramai perempuan, jamak muannas salim, maka dhamir yang sesuai ni kena hafal ya, yajlisna, bermula dengan ya dan diakhiri dengan nun.
Anta tajlisu. Okay, antuma tajlisani. Antum tajlisuna. Anti. Anti pun special. Eh? Dia ada ya di hujung. Tajlisina. Antuma tajlisani. Antunna tajlisna. Apa beza antunna dengan at-talibat tadi? Antunna dengan hunna bezanya adalah huruf ta dan juga huruf ya di hadapan. Eh? So, itu perbezaan dia. Okay. Kalau kita tengok at-talibat tajlisna, yajlisna, at-talibat ni yajlisna. Okay, mula dengan ya. Sebab ini adalah kita sedang bercerita pasal mereka. Okay, dhamir dia hunna. Namun kalau dhamir dia antunna, maka dia mula dengan ta. Tajlisna. Okay, boleh? Seterusnya, ana. Ana mengal alif lah. Ajlisu. Nahnu najlisu. Okay, kebanyakan pelajar dipotong markah kerana salah buat ayat. Sebab tidak ada kesinambungan. Okay. Antara mubtada' dan juga khobar jumlah fi'liyah. Baik, jadi khobar jumlah fi'liyah mesti mengikut dari sudut bilangan orang dan juga gender. Faham tu? Okay, cuba kita tengok apa kesalahan dalam ayat ni. Al-asatizah yadhhabna ila al-idarah. Baik, pertama, al-asatizah. Ni mu'annas ke muzakkar? Dia punya gender. Itu soalan pertama. Yang kedua, bilangan dia. Bilangan dia seorang ke ramai? Ha, jadi, kalau kamu dapat jawab soalan ni, pasti kamu tahu apa kesalahannya. Baik, jawapannya adalah al-asatizah, dia adalah jamak kepada ustaz. Ustaz lelaki ke perempuan? Lelaki. Jadi asatizah adalah guru-guru lelaki. Ha, jangan terkeliru dengan ta ya. Maka apa yang salah di sini? Ha, jadi gendernya lelaki, bilangannya ramai. Jadi salahlah ya zahabna tu. Okey. So, asatizah jamak taksir limuzakar. Al-ustaz ya zahabna yang salah. Ya zahabna untuk jamak perempuan. Ah, salah. Dia yang betul adalah al-asatizah yadhhabuna. Para guru lelaki itu pergi ke pejabat. Okey, faham? Jangan ulang kesalahan ini ya di dalam ayat. Baik. Ini yang betul. Alhamdulillah. Baik, mari kita tengok pula jenis khabar jumlah fi'liyah. Macam mana kita nak buat ayat ya? Pertama, kita boleh gandingkan fi'il dengan fa'il. Okay. Ini sebenarnya kita nak cerita pasal apa? Ha. Ini kita cerita tentang slide yang asal. Sebentar ya, Ustazah akan tunjukkan. Baik, kamu masih ingat lagi tak? Ayat di dalam bahasa Arab ada dua jenis. Jumlah ismiah dengan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiah yang bermula dengan isim. Ha, contohnya at-talibu mujtahidun. Ni sudah dah terang panjang tadi. At-talibu adalah mubtada, dan mubtada ini boleh jadi yang memiliki alif lam, okey, isim ma'rifah, boleh jadi mudhaf, boleh jadi isim isyarah, dhamir, isim mausul dan isim alam. Ada 6. Sekarang yang kita nak masuk ni adalah jenis ayat yang kedua. Jenis ayat fi'liyah, jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Dia bermula dengan fi'il. Baik. Contoh, yajlisu. Jadi, fi'ilnya duduk di depan. Okey? Kita bukan cerita pasal khabar ya. Sekarang kita cerita tentang ayat jumlah fi'liyah. Iaitu yang dimulai dengan fi'il. Okey? Jadi, yajlisu fi'il, at-talibu fa'il, ala huruf jar dan kursi adalah isim majrur. Mari sama-sama kita meneroka apakah bentuk-bentuk ayat yang kita boleh buat menggunakan jumlah fi'liyah. Okey, jadi kita kena tahulah ada beberapa bentuk ayat yang kita boleh buat kalau bermula dengan fi'il. Yang pertama, kita letak fi'il di depan, kemudian kita gandingkan dengan fa'il, pelaku di belakang. Yang kedua, kita letak fi'il di depan dan kita gabung dengan fa'il, pelaku. Dan satu lagi, maf'ulun bih. Objek yang diperlakukan. Objek yang kena buat lah. Bentuk yang ketiga,
Jumlah fi'liya bermula dengan fi'il. Boleh juga kita dahulukan maf'ulun bih sebelum fa'il. So, susunan dia terbaliklah daripada jenis kedua tadi. Okay, kalau jenis yang kedua, fa'il dulu baru maf'ulun bih. Eh, jenis yang ketiga, kita letak maf'ulun bih di depan. Baru diikuti dengan fa'il. Jelas? Mari kita lihat ketiga-tiga contoh. Eh, contoh bagi ketiga-tiga ni. Baik. Yang pertama, هذا شكل إذا كان الفعل لازما وفعله اسما. Bentuk ini digunakan biasanya seandainya fi'il itu adalah fi'il lazim. Ingat lagi tak fi'il lazim? Mana boleh lupa ya, sebab ada soalan ya. Fi'il lazim maksudnya fi'il yang tidak berhajat kepada maf'ulun bih. Contohnya duduk, berdiri, dia tidak melibatkan objek. Okey. Saya duduk, saya berdiri. Saya masuk tu semua fi'il lazim lah. Tapi kalau fi'il saya makan, makan itu termasuk fi'il mutaaddi, fi'il yang berhajat kepada objek. Makan apa? Saya makan pisang. Okey, baik. Jadi untuk contoh yang pertama, kalau kita buat ayat guna jumlah fi'liyah, kita gunakan fi'il lazim di depan dan diikuti dengan fa'il. Contohnya jalasa at-talibu, telah duduk pelajar itu. Jadi jalasa adalah fi'il lazim, at-talibu adalah fa'il. So ayat ni walaupun mengandungi dua saja patah perkataan, tetapi dia adalah ayat lengkap, jumlah mufidah, dapat markah, dua markah. Baik, seterusnya fi'il diikuti dengan fa'il, kemudian diletak maf'ulun bih di hujung. Hadha syaklu idha kana al-fi'lu muta'addiyan fa'iluhu isman. Bentuk ini digunakan seandainya fi'il itu adalah fi'il muta'addi. Muta'addi apa tadi? Saya terang kalau ada objek, dia berhajat kepada objek. Dan fa'ilnya adalah isim, kata nama. Sebagai contoh, kataba at-talibul maqalata. Kataba fi'il muta'addi, ya, dia berhajat kepada objek. Menulis, pelajar itu akan sebuah makalah, artikel. Jadi pelajar itu tulis apa? So mesti ada objek kat belakang. Baik, kataba fi'il mutaaddi. Okay, at-talibu fa'il. Dan al-makalah ini adalah maf'ulun bih. Ini adalah jenis kedua. Kalau soalan suruh kamu buat ayat dan pastikan fi'il itu fi'il mutaaddi, maka ayat kamu minimum mesti ada tiga perkataan. Ingat, kalau fi'il muta'adi minimum ada tiga perkataan. Okey, kalau kamu hanya tulis kata batalibu, ayat kamu tidak lengkap kerana tidak ada maf'ulun bih. Bila tak lengkap, tak dapat markah penuh lah. Dapat markah separuh atau lebih malah lagi tidak dapat markah. Jadi jangan buat kesalahan ya. Baca soalan betul-betul. Baik. Faham? Seterusnya kita beralih kepada jenis yang ketiga. Bentuk yang ketiga, jumlah fi'liyah bermula juga dengan fi'il. Okay, sebab dia jumlah fi'liyah. Namun, diikuti dengan maf'ulun bih dan fa'il. هذا شكل إذا كان الفعل متعدياً وفعله ضميراً متصلاً أتى بعد الفعل. Apa maksud dia? Fi'il ini sekali lagi adalah fi'il متعدي. Sama macam nombor dua tadi. Namun, fa'il dia, kita tengok ni. Fa'il, pelaku dia adalah domir, kata ganti nama. Okay, mari kita lihat. Okay, nasahani al-muallimu. Okay, nasaha, menasihatkan. Dia adalah fi'il muta'addi. Okay, saya, maf'ulun bih domir mutasil. Jadi, mungkin ada kesilapan sikit ni, bukan fa'il ni. Ini maf'ulun bih. Baik, maf'ulun bih dia adalah dhamir. Maf'ulun bih dia adalah dhamir. Baik. Telah menasihatkan saya akan guru. So sekarang apa kata kerjanya? Nasihat. Siapa yang bagi nasihat? Saya bagi nasihat kat guru ke guru bagi nasihat kat saya? Okey, jadi telah menasihatkan saya guru. Guru lah yang bagi nasihat kat saya. Sebab itu guru ini, al-mu'alim ini adalah fa'il. Jadi, siapa yang kena nasihat ni? Siapa yang telah dinasihati ni? Saya, iaitu domir. Maka domir di sini bersambung dengan fi'il. Okey, jadi saya ulang sekali lagi. Bentuk yang ketiga ini adalah apabila
fi'il dia fi'il mutaaddi, kemudian maf'ulun bih dia adalah dhamir muttasil. Baik, maf'ulun bih tersebut datang directly selepas fi'il. Okey, jadi inilah dia nasaha fi'il mutaaddi. Okey, iaitu adalah maf'ulun bih. Okey, dan fa'ilnya adalah muallim. Okey, jelas. Jadi ada tiga bentuk. Kalau kamu diminta buat ayat jumlah fa'ilnya, boleh pilih salah satu daripada tiga jenis ini. Namun begitu, tolong bagi perhatian. Seandainya okey, soalan minta kamu buat guna fa'il lazim, okey, maka bentuknya yang pertama. Kalau soalan suruh buat fa'il mutaaddi, bentuknya adalah yang kedua. Okey, boleh? Baik. Sekarang mari kita lihat pula bentuk-bentuk. Okey. Baik. Ini kalau kita menggunakan syibhi jumlah. Syibhi jumlah ni. Okey. Contohnya. Fil fasli talibun. Okey. Boleh tak kita duduk huruf jadi depan? Boleh. Tapi dia ada syarat dia. Okey. Mestilah dia punya mubtada ni adalah nakirah. Okey, mutajak ni di belakang. Okey, seterusnya boleh tak zaraf duduk depan? Okey, boleh. Fauqa ni zaraf duduk depan. Tapi dia ada syarat dia, iaitu toiron ni mutajaknya adalah nakirah. Tidak ada alif lam. Dan mutajaknya adalah mutajak mutaakhir. Mutajak yang dikebelakangkan. Eh? Dia duduk di belakang. So, ni sebagai maklumat sajalah. Baik. Mari kita jawab soalan ini. Sila tentukan apakah jenis khabar di dalam ayat berikut. Kamu kena jawablah. Nombor satu, al-farisu syuja'un. Jadi, cuba jawab. Syuja' ni apa jenis khabarnya? Khabar mufrad ke? Khabar jumlah ke? Khabar syibhi jumlah? Ada tiga jenis. Suruhnya, al-hisabu fil akhirah. Okay. Ini adalah khabarnya. Okay. Sila pilihlah sama ada khabar mufrad, jumlah ataupun syibh jumlah. Kalau jumlah, nyatakan jumlah apa? Jumlah ismiah ke jumlah fa'liyah? Baik, al-muallimu syarhuhu mafhum. Okey. At-tilmizu fahimad darsa bisur'atin. Okey. Baik, apa maksud semua ni? Saya terangkan al-farisu syuja'. Okey. Faris ataupun apa pejuang itu sangat berani. Okey. Al-hisabu fil akhirah. Al-hisab ni adalah kita panggil apa ya? Hitungan. Perhitungan itu akan berlaku di hari akhirat. Al-muallimu syarhu mafhum. Guru itu penerangannya difahami. Tilmizu fahima darsa bisur'ah. Pelajar itu memahami pelajaran dengan cepat. Yang kelima, al-khatibu yakhthubu jum'ah. Okey. Apa tu khatib? Khatib ni orang yang baca khutbah tu lah. Dia menyampaikan khutbah Jumaat. Khamsita al-masjidul al-kabiru murihun. Okay. Masjid yang besar itu murihun. Murih ni comfort. Comfort ni apa? Selesa lah. Okay. Hada malbasuhu jamilun. Ni ataupun orang ni malbasuhu pakaiannya jamil, cantik. Okey, bergaya. Okey, jadi hadza mubtada. Malbasuhu jamilun adalah khabar. Jadi apa nau khabar ni? Mufrad ke, jumlah ke atau syibh jumlah? Kalau jumlah, nyatakan jumlah ismiah ke fa'liyah. Baik, atiflu sari'un fil akli. Budak kecil tu sari'un, cepat fil akli. Bila makan, dia makan dengan cepat. Baik, akhi fil jami'ah. Abang saya berada ke universiti. Dan yang terakhir, al-mudiru ya'ti mubakkiran. Okey, guru besar tu datang awal. Baik, sila jawab soalan ni ya. Dan upload dekat kamu punya Google Classroom.